Daging kambing isteri? Cita apa ni? Betul ke aku baca ni? Tak boleh fikirlah. Jom. Sebelum korang tak boleh fikir sama-sama dengan aku, aku nak korang tekan dulu butang subscribe dan loceng notification. Sebelum aku start cerita aku ni, aku nak korang pakai earphones korang dulu. Tapi kan, aku macam tiba-tiba teringin nak makan steak lah. Sate ke, apa daging kambing pun baik kat ni kan. Okay dah, jom. Topik yang aku nak cerita dekat korang hari ni, topik ni dah agak mengerikan lah sikit. Kes ni terjadi pada 4 Mei 2024. Baru lagi. Kes ni terjadi dekat Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Jawa Barat, Indonesia. Berjaya pun aku sebut. Kau jangan suruh aku ulang lagi sekali eh. Seorang lelaki bernama Tarsum, umur dia 41 tahun. Dekat kampung tu, orang semua kenal dia, dia adalah seorang penjual daging kambing. Pada satu hari ni, dia pergilah menjual daging kambing dia dekat kampung tu. Dia pergi ketuk satu rumah, dia jual daging kambing dia tu. Sampai kat rumah terakhir adalah rumah ketua kampung. Masa dia on the way nak pergi rumah ketua kampung ni, dia pun jerit lah. Pak, dibeli pak, daging nyanti, dibeli daging nyanti pak. Ketua kampung ni dia terdengar, lepas tu dia terus macam, daging nyanti? Dia terus bagitahu satu kampung, jangan makan daging tu, dan dia terus call polis. Dan polis pun berjaya tangkap dia. Tapi, kejap aku rewind dulu. Macam mana dia dapat daging Yanti ni? Siapa Yanti ni? Pada hari Jumaat, Yanti ni sebenarnya isteri kepada Tarsum ni. Dia tengah on the way nak pergi kelas mengaji. Dia tengah jalan-jalan-jalan. Tiba-tiba, dari belakang Tarsum ni datang pukul dia. Tarsum pukul dia sampai dia mati. Lepas dia dah pukul isteri dia, dia kerat tangan dan kaki isteri dia sendiri. Ngilu aku. Tapi dia ni sebab apa dia bunuh? Sebab dia stres sangat. Dia banyak sangat hutang. Tapi kalau banyak sangat hutang pun takkanlah sampai nak bunuh isteri sendiri. Tak boleh fikir loh cerita ni. Dahlah, Tarsum ni dia bunuh isteri dia. Dia kerat tangan, kerat kaki. Lepas tu dia pergi jual daging isteri dia dekat jiran dia. Nasib baiklah tak ada siapa makan. Tapi keesokannya, lepas je dia bunuh isteri dia tu, viral satu video ni dekat TikTok. Video ni, abang ni dia tengah isap rokok kat depan rumah dia. Relax, apa semua santai kan. Lepas tu tiba-tiba dia perasan ada orang lalu daripada belakang rumah dia. Rumah abang ni dekat macam kawasan kampung lah. Ada pokok pisang keliling apa semua. Dia nampak ada orang lalu ni, aku tak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba record punya dalam video tu, ada orang tu dia tengah jalan macam bawa sesuatu dekat atas bahu dia. Dia jalan-jalan-jalan, relax je. Lepas tu dia buang ke bawah. Nak tahu tak apa yang dia buang tu? Dia buang kaki weh. Kan aku cerita tadi, Tarsum ni dia kerat tangan, dia kerat kaki isteri dia. Itu kaki isteri dia weh. Tak fikir lah.